Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pengurus Masjid Jami Nur Kolbu Sampit, Kota Waringin Timur, menggelar peringatan Maulid Nabi. Ratusan jemaah berbondong-bondong mendatangi masjid untuk menghadiri peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kegiatan diawali dengan Maulid Habsyi yang merupakan lantunan berisi pujian dan ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Habsyi juga diikuti oleh ratusan jemaah yang hadir. Peringatan Maulid Nabi tahun 1444 Hijriah atau 2022 Masehi ini digelar dengan mengusung tema Manfaatkan Umur Sebelum Dikubur. Dengan adanya peringatan Maulid ini, kita akan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan rasa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tema dari peringatan Maulid di Masjid Jami Nur Kolbu ini adalah manfaatkan umur sebelum dikubur. Ini adalah agar kita mengingatkan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lama. Tentu kita harus mengingatkan bahwa itu nantinya kita harus banyak beribadah, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tausiahnya, Kiai Haji Fakhrudin Nur dari Kuala Tungkal, Jambi, mengingatkan para jemaah dan umat muslim lainnya untuk selalu menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik dalam menjalani hidup, serta memanfaatkan usia dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.